السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. وقال في آية أخرى: إنما الصدقات للفقراء، إلى آخر الآية. الله سبحانه وتعالى berfirman, dan di dalam harta mereka, yakni orang-orang yang beriman, ada hak, dan hak itu dibagi kepada dua. Pertama adalah lisa'il, bagi orang yang meminta. Yang kedua wal mahrum, orang yang tidak mendapat bagian. Bisa jadi dia tidak meminta, atau dia meminta kebetulan yang akan dimintanya itu sudah habis, atau dia terhalang untuk dapat meminta. Misalnya tidak mendapatkan surat keterangan, tidak mampu dari pemerintah, sehingga dia tidak mendapatkan haknya karena berbagai alasan. Dan orang yang meminta dan tidak meminta itu terkait dengan zakat. Allah Subhanahu wa taala membatasinya dengan ungkapan innama. Innama itu dalam bahasa Arab adalah adatul hasri. Jadi huruf yang gunanya untuk membatasi. Nah, kata di sini digunakan kata sadaqah. Ada beberapa istilah di dalam Al-Quran dan hadis yang digunakan untuk memaknai sedekah atau zakat, memaknai zakat dengan berbagai kata. Pertama adalah kata zakat itu sendiri, aqimus shalah wa atuz zakah. Kata yang kedua adalah as-sadaqah. Kata sedekah ini bermakna zakat jika dimunasabahkan, dikaitkan dengan ungkapan lain. Misalnya di At-Taubah surat ke-9 ayat 60 ini, di ujung ayat disebutkan dengan faridatan minallah, sebagai sesuatu yang fardu. Kata lain yang bermakna zakat adalah al-infaq. Jika diungkapkan dalam bentuk imperatif atau perintah, wa anfiqu. Dan ada lagi kata lain, yakni haqq. Walyatu haqqahu. Jadi kata haqq di sana juga bermakna zakat. Nah, zakat di dalam At-Taubah 9 ayat 60 ini diungkapkan dengan kata as-sadaqah, yang berarti zakat, karena dikaitkan dengan kata faridah. Dan dia dibatasi hanya kepada 8 asnaf saja. Satu di antaranya adalah al-faqir. Orang fakir itu adalah orang-orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata penghasilan. Jadi tidak ada pekerjaan tetap untuk memenuhi kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu adalah sandang, pangan, dan papan. Seorang laki-laki memiliki istri 1, 2 orang, anak
Kalau satu kali makan 10.000, berarti satu kali makan 40.000, tiga kali makan 120.000, satu bulan 30 kali 120, 3.600.000. Itu baru makan. Belum lagi minimal dapat membeli satu helai pakaian satu tahun. Belum lagi tempat tinggal yang minimalnya 4 kali 2 meter, 8 meter persegi satu orang. Belum lagi listrik, belum lagi lampu. Jika orang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimalnya dan dia tidak memiliki sumber penghasilan, maka orang itu adalah orang fakir. Dan dia berhak mendapatkan harta zakat. Antara yang terkelompok ke dalam fakir ini adalah, pertama, orang lanjut usia yang tidak bisa bekerja. Lanjut usia tidak bisa bekerja. Termasuk orang pensiun. Itu masuk kategori miskin nanti, bukan fakir. Yang tidak cukup kebutuhan pokok minimal. Orang lansia tidak bisa bekerja, sehingga dia tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok minimal, dia fakir. Berhak dengan harta zakat. Yang kedua adalah anak yang belum baligh. Anak yatim. Anak yatim piatu. Itu fakir. Yang ketiga adalah orang-orang yang sakit. Atau orang-orang yang cacat fisik dan atau mental. Jadi orang yang ada di rumah sakit jiwa, cacat mental. Ada yang kepalanya besar, motoriknya terganggu, tidak bisa bekerja. Sehingga untuk menghasilkan kebutuhan pokok minimalnya, maka mereka ini berhak mendapatkan harta zakat. Kemudian orang yang berjuang di jalan Allah tanpa memiliki bayaran. Pergi ke Mentawai. Mentawai itu kemarin baru pulang kawan kita. Sampai habis 12 jam untuk pergi ke sana dan datang lagi ke sini. Itu ada yang tak pakai bayaran. Ada da'i yang dibayar. Da'i Muhammadiyah dibagi honor. Tapi ada da'i-da'i yang pergi ke sana, naik perahu, sampingnya buaya, tidak dikasih honor, yang macam-macam begitu itu. Itu orang termasuk fakir. Dan mereka berhak untuk mendapatkan harta zakat. Kemudian, yang masuk juga yang boleh dikategorikan kepada fakir, adalah orang yang terkena korban bencana alam maupun bencana sosial tanpa melihat agama apapun dia, muslimkah atau non-Islam. Jika ada orang dalam lima kategori ini, mereka tidak memiliki sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimalnya, maka mereka adalah orang fakir. Kita wajib memberikan hak mereka, memintakah atau tidak diminta. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.